ternyata ada dosa jariah yang dimana ketika orang melihat foto itu, ketika kita udah gak ada, dosanya tetap ngalir. Nauzubillah min dzalik, aku gak bersedia. Makanya sampai hari ini saya memohon dengan kerendahan hati saya, tolong hapus foto saya, video saya. Biarkan saya menjadi muslimah yang istiqomah, biar saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang tidak meninggalkan dosa jariah saya. Demi Allah, saya katakan risalah lewat tayangan ini pada seluruh artis-artis yang ada di Indonesia, siapapun mereka. Bayangkan berapa dosa Anda kumpulkan tidak akan cukup ditebus dengan honor yang Anda dapatkan dari tayangan syuting yang telah Anda kerjakan. Jangan takut kehilangan materi. Ayo, jadi kita semua jadilah artis akhirat nantinya, supaya dibanggakan di hadapan Allah, dipanggil, dan semua orang mengatakan Masya Allah. Demi Allah, saya katakan, tobatlah Anda mendekat kepada Allah, masih ada masa untuk berubah.